burung sudah kita ambil kawan. Nah ini wih, mening. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Pada kesempatan video kali ini, kawan, alhamdulillah di kandang ternak perkutut saya ada tamu baru ya. Ada tamu baru, itu ada burung baru ya. Jadi selain saya ini juga beternak, menjual, tapi saya pun juga mencari bibit untuk yang untuk dikembangkan di kandang ternak saya, kawan. Jadi saya juga menjual tapi juga membeli, kawan. Jadi kita berusaha mengembangkan peternakan kita agar bisa sesuai harapan kita ya. Saya fokus ingin ternak perkutut ke warna putih. Sekarang itu mas banyak sebenarnya warna selain putih itu banyak. Jadi ada banyak, ada beberapa juga yang putih kapas. Memang putih kapas hanya bisa dibilang baru beberapa pasang saja. Kemudian kalau yang warna lainnya ini sebenarnya lebih mendominasi di kandang peternakan saya, kawan. Ini ada 3 kotak, yang tiap kotak ini itu isinya 20 ya, kotak ya. Kembali lagi ke apa yang tadi saya bilang, di kandang perkutut saya ini ada penghuni baru, sama juga sebenarnya perkutut putih kapas, hanya dia grade A, kawan ya. Jadi saya kemarin sempat beli dari peternak lain, temen itu lewat via kirim juga, kawan ya. Jadi saya membeli perkutut grade A, langsung saja kita unboxing perkututnya. Nah, ada di kotak ini, kawan ya. Kita buka perkututnya, kita ambil burungnya. Kita buka perkututnya, kita buka boxnya, kita ambil perkututnya. Gitu yang betul ya, kawan ya. Oke, bismillah. Burung sudah kita ambil, kawan. Nah, ini wih, mening. Bismillah, ringnya sama warna merah, kawan ya. Ini sepertinya yang jantan, sepertinya. Memang semua baru sebatas prediksi, kawan. Oh, berdarah, kawan. Luka berdarah. Ya tidak apa, karena pengiriman itu kadang gelabakan juga. Nah, ini perkutut putih kapas grade A, kawan. Ini aja. Coba saya pakai video belakang ya, biar lebih kelihatan. Ini burungnya, kawan. Ada sedikit luka di sayap, tidak apa-apa. Perkutut putih kapas grade A. Ya, biasanya saya kalau mengkondisikan burung yang baru datang, nanti saya ini posisi telah sih masih ada. Jadi masih mau makan sendiri. Tadi di kotak itu saya juga lihat sudah makan. Ya, jadi perkutut putih kapas grade A ini, kawan. Jadi di lehernya itu kalau grade A itu tidak ada lurik-lurik samarnya. Ya, kalau ini lebih cenderung agak kekuningan, kecoklatan ya, kekuningan. Karena dari dilihat dari, nah, kalau dilihat dari kelopak matanya sekelilingnya, nah dia kekuningan, kawan. Jadi putih kekuningan, warna bulunya putih tapi kulit sekitar mata ini kuning. Nah, terlihat mata merah.
Nah, ini bulunya, nah, putih semua. Warnanya putih. Hati-hati kalau lepas ya, lumayan harganya ini. Nah, ini coba kita kembangkan di kandang atau di peternakan saya, kawan. Bismillah, semoga bisa berkembang beranak pinak di peternakan saya. Oke, kita masukkan ke kandang ternaknya dulu, kawan. Kita tetesi Super N dulu, kawan. Lupa saya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau lebih kepengen gampang ya, kita aduk, kasih di hidungnya. 4, 5, 6, 7, 7 lungan. Bismillah. Ini satunya sudah, yang satunya sudah saya ambil. Ya, sudah kita bersihkan, kan? Ya, tadi sempat ada kotorannya, jadi tak hilangin dulu saja kotorannya. Cuci-cuci dulu. Nah, ini putih kapas grade A. Saya juga mengambil dari peternak lainnya. Sama ini, nah, di matanya pun juga di sekeliling mata, dia warnanya kekuning-kuningan. Ya. Kemudian juga lurik samar pun hampir tidak kelihatan. Terus dari warna bulunya juga putih bersih. Bulu sayap, ini bulu sayapnya juga putih bersih ya, kawan. Kita buka sayap di ekornya, juga bersih. Tuh, basah ini tadi, jadi seperti ini bulunya. Oke, udah kita masukkan ke kandang ternak dulu saja. Nah, ini buru yang kita unboxing tadi. Nah, sepasang putih kapas grade A yang sebelah kanan, yang baru menghadap ke sana. Nah, ini yang betinanya, jantannya yang ini. Betinanya ini soalnya lebih tua daripada si jantan. Ya, terlihat dari warna sisik kaki itu sudah terlihat, kawan. Nah, kelihatan. Yang sebelah kanan itu sudah warna ungu ungu pekat ya. Kalau yang sebelah kiri ini masih terlihat merahnya. Nah, sebelah kanan kakinya sudah kelihatan kalau dia lebih tua dari yang satunya. Nah, semoga membawa keberkahan, keberhasilan, dan berkembang beranak pinak di kandang saya. Oke, kawan, terima kasih banyak ikut nyimak. Semoga teman-teman sukses selalu, panjang umur yang berkah, dan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.